Papita, senang sekali kami bisa hadir di hadapan teman-teman semua dalam acara Papita Kid News. Tanpa terasa, program Paket Berita Anak ini sudah memasuki episode ke-48. Berkat dukungan teman-teman, program ini tetap berjalan. Pada episode kali ini, teman-teman akan menyaksikan berita seputar dunia anak, dunianya kita semua. Beritanya adalah Olimpiade Planet Science di Sabuga ITB. Asiknya simulasi menjadi pilot pesawat terbang di PTDI. SDN Cicabe Bandung siap maju adiwiyata mandiri tingkat provinsi. Selain itu, teman-teman Papita juga akan disungguhi berita mengenai kekayaan eskul di SDN Cipadung 3. Seni reak dan angklung kebanggaan SDN Pelita 12 Bandung, eskul pramuka dan tari di SDN Cibiru 34 Bandung, serta mengintip seni kriya yang kreatif dan ekonomis. Teman-teman Papita penasaran kan? Yuk, kita ikuti berita selengkapnya berikut ini. Mau lihat calon teknokrat masa depan? Beberapa waktu lalu, siswa SD dari berbagai kota mengikuti ajang perlombaan Olimpiade Planet Science di gedung Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung. Kegiatan ini sebagai ajang kabisa anak SD dalam mengaplikasikan teknologi dan sains dari yang selama mereka pelajari di sekolahnya. Halo teman-teman Papita, sekarang Zahra berada di gedung Sabuga ITB Bandung. Di sini ada Olimpiade Planet Science. Yuk kita ikuti liputannya. Di kalangan siswa SD secara periodik, biasanya diselenggarakan Olimpiade Sains tingkat nasional. Di Bandung, beberapa waktu lalu digelar Olimpiade Planet Science, bertempat di Ikon Teknologi dan Sains Sabuga ITB. Tidak jauh berbeda dengan Olimpiade Sains Nasional, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai siswa SD di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bisa jadi sebagai uji coba atau latihan menghadapi Olimpiade Sains Nasional. Lebih banyak experience di lapangan. Intinya semua anak bisa jadi atlet. Nyoba-nyoba. Ada yang gampang, ada yang susah, tapi banyak yang susah juga sih sebenarnya. Soalnya punya teman baru. Nah, terus soalnya seru. Nanti biar punya pengalaman lomba. Kalau peserta kita ada 400 siswa dari berbagai sekolah dasar. Kalau kita diikuti dari, kita ada SD dari Cirebon, dari Jakarta, Banten, Bandung sendiri, Tasikmalaya, Garut, kemudian terakhir Bekasi kalau salah. Jadi acara ini diselenggarakan satu hari full, hari ini dari pagi sampai nanti final siang, dan sore kita ada penutupan.